Aku ikhlas kehilangan kamu mulai detik ini, menit tapi, ini. Tapi aku gak mau. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku nyesel, Val. Aku nyesel. Aku gak akan hianatin kamu lagi. Aku janji aku akan setia. Yaudah, sayang. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Roberto. Siap, bos. Kita berangkat ke proyek ya. Kita apa mobil yang mana, bos? Soalnya yang bersih belum saya keluarkan ini. Ya udah kita pakai yang Mobilio aja. Baik, bos. Ya udah, sayang. Kamu di rumah ya. Aku mau jalan. Sayang. Aku. Ini seharian. Enggak, hari ini aku ke proyek. Paling ya sampai sore aku baru pulang. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Titip, bos ya. Siap. Roberto. Hati-hati, sayang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lumayan nih, suami sampai sore. Aku telepon enggak aja deh. Mumpung di rumah enggak ada orang. Halo, sayang. Sibuk enggak? Oh, enggak sibuk. Ke rumah deh. Enggak, ya enggak ada lah. Kalau aku telepon ngajakin kamu kesini ya, si Nova nggak ada, keluar biasa, dia sibuk proyek gitu. Bisa kesini, yay, asik. Oke, okay. Aku tunggu ya. Sayang, hati-hati. Bye. Yes, lumayan. Tuh bos, kabar tuh? Gimana? Pasti itu. Proyek lancar. Untuk proyek lancar semua, bos. Saya baru sempat ya hari ini ya ke proyek ini. Semoga aja proyek ini berjalan dengan lancar ya. Amin, bos. Saya yakin proyek ini dimandorin oleh Mas Tito. Saya yakin akan berjalan dengan lancar. Amin, bos. Oh ya, Mas Tito, kepala proyek di sini itu siapa? Untuk kepala proyeknya itu bos, Pak Cingho. Oh ya, bagus. Kamu milih itu bagus karena saya pernah ya melaksanakan proyek dan sukses besar itu di Medan. Ya, kepala proyeknya itu Pak Cingho itu. Oh iya, Berlo. Siap, bos. Kamu di mobil itu ukuran yang persudut-persudut yang saya beli bulan kemarin dibawa. Mohon maaf, bos. Saya kan belum diberita itu tadi, bos. Mungkin di mobil, bos. Duh, Mercy. Itu paling ada di Mercy ya. Betul, bos. Waduh. Apa begini, bos? Apa saya yang pulang ambil berkas itu, bos? Berkas apaan, Berto? Sudut ukuran itu loh. Iya, bos. Saya lupa, bos. Maaf, bos. Oh ya, kamu bicara berkas, saya jadi ingat. Udah, kamu pulang sama saya bentar lagi. Siap. Mas Tito, bentar lagi saya sama Berto kan pulang. Bentar lagi kalau saya sudah ke sini, kamu stop semua karyawan meskipun itu kerja apa. Nggak apa-apa. Siap. Bilang bos aja perintah dari bos. Siap, bos. Ya. Bentar lagi saya kesini lagi ya. Siap, bos. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang, kamu ada di mana? Ini aku udah ada di depan rumah kamu nih. Cepet keluar dong. Aku biar gak nunggu lama. Ya udah sayang, aku tungguin di sini ya. Oke sayang. Sayang. Halo sayang. Ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu sayang. Untung aja ya, suami aku lagi pergi. Pak bos lagi pergi? Lama nih pulang? Katanya sih ke proyek sampai sore. Wah, mantep banget nih sayang. Jangan gitu dong, nakal banget. Ke dalam yuk. Loh, jangan sayang. Nanti... Justru kan di luar gak enak dilihatin tetangga, jadi mending ke dalam aja. Tapi Pak bos, nanti kan pulangnya. Sungguhan nih sayang. Iya, katanya sore. Tapi udah, aku sayang takut ketuan Pak Bos nanti sayang. Udah aman kok. Biasanya dia kalau bilang pulang sore malah kadang pulang malam. Ya udah, ya udah. Yuk, kita masuk ke dalam aja. Ayo sayang. Ya ampun, kamu keren banget. Sumpah, aku kangen banget sama kamu. Ya udah, sini masuk aja. Sayang, permisi ya. Iya, udah santai. Sayang. Kenapa? Di sini kok gelap ya? Kok lampunya gak dihidupin ya? Ya ayo sayang, itu kacamata dibuka. Waduh, dong. Iya sayang. Gini nih, kalau aku udah kan sama kamu sampai lupa buka kacamata. Iya, serius kangen. Iya sayang, aku udah lama kan. Kita udah lama gak ketemu selama 2 bulan kan.
Lama banget, enggak sampai 2 bulan. Ya baru semingguan ya Pak Novel kemarin itu enggak kemana-mana. Waduh, gak iya sama ya. Sekali, enggak ke proyek, enggak tahu. Gini nih, banget dia kalau udah kangen berat kayak gini, sering lupa aku sayang. Seminggu udah berasa berapa tadi? 2 bulan. Ya, kamu bisa aja. Gak mau minum? Udah sayang, gak usah repot-repot sama aku. Aku cukup ketemu kamu, aku udah kenyang sayang. Yeah. Sama dahaku itu udah enak gitu. Gak harus lagi kalau udah. Udah sayang, gak usah repot-repot sama aku. Kamu bisa aja deh. Ya ampun. Oh ya sayang, kamu hari ini kok cantik banget sih? Iya. Beda sama yang hari-hari sebelumnya? Ya kan mau ketemu kamu. Oh, jadi kalau ketemu aku harus cantik gitu ya? Harus dong, biar kamunya tambah kangen. Iya sayang. Aku juga bersyukur punya kamu karena kamu tuh seperti bidadari gitu. Ya ampun, serius. Iya, jangan sayang, sampai serius. Kamu kecewa lain juga ngomong kayak gini loh. Sayang, mana mungkin aku selingkuhin kamu, mainin kamu. Aku nih udah stay sama kamu. Tapi kamu gak masalah kan? Kita berhubungan diem-diem kayak gini. Iya, gak masalah sayang. Asalkan Pak Bos itu gak tahu sama hubungan kita berdua. Aman banget kok. Jadi kita harus pakai strategi yang sangat bagus, oke? Okay? Iya, apalagi aku juga udah nyaman sama kamu. Iya sih, emang Novel bisa kasih aku segalanya, uang, rumah, mobil. Tapi dia sibuk, dia kurang perhatian. Yang aku butuh kan gak cuma itu, aku juga butuh kenyamanan. Nah, itu dan bener, kenyamanan sayang. Itu aku dapat dari kamu, gak? Wah, gini nih, kalau udah cowok keren. Aku bangga banget punya kamu, sumpah. Makasih banyak ya, sayang. Sayang, ngomong-ngomong Pak Bos udah kasih kamu uang? Iya, emang ATM Novel ada di aku sih. Wah, kebetulan ya sayang. Kenapa emang? Sayang, aku boleh minta uang lagi nggak sama kamu? Minggu kemarin kan udah aku transfer. Iya, itu uangnya buat aku usaha sayang. Sekarang aku mau minta lagi sama kamu. Minta ini lagi. Ada kepentingan mendadak gitu. Kamu, tapi itu serius ya buat usaha, bukan buat main sama cewek lain kan? Sayang, aku dari dulu sampai sekarang, aku mana pernah bohongin kamu kan? Ya udah, ntar aku kasih, yang penting kamu tetap setia sama aku. Iya sayang, aku bakal jangan, setia sama jangan kamu. Jangan sampai di luar sana aku dengar kamu deket sama cewek lain. Ya udah, kamu cari mata-mata aja deh kalau aku ya, enggak, bikin aku percaya, kamu. Aku percaya. Ya udah sayang, makasih banyak ya. Ya udah, transfer sekarang ya. Iya, gak sabaran banget sih. Nanti sisanya buat kita jalan-jalan kalau Pak Bos itu lagi keluar kota, oke? Okay? Iya. Berto. Iya, Bos. Ini motor siapa, Berto? Oh, ini sepertinya motor yang pegang peternakan si Bos itu. Maksudnya si Angga? Iya, betul, Bos. Ngapain dia di sini? Dia nggak pernah nih main-main ke sini. Meski maksud saya, dia kalau mau ngomong sama saya, dia mesti hubungi saya dulu. Ya. Kalau enggak, saya langsung ke peternakan. Udah masuk nih, sayang. Ya, sayang. Makasih banyak ya, sayang. Iya, udah. Yang penting bener. Nah, Bos! Udah, tahan. Bos. Tunggu, Bos. Jangan salah paham dulu, Bos. Jangan. Udah. Cukup, saya mau jelasin, Bos. Saya datang ke sini menemui istri, cukup. Bos. Kalau enggak, mau saya ngomong proyek, Bos. Cukup ya. Saya barusan kelihatan dengan mata kepala saya sendiri. Kamu ngapain transfer sama cowok ini? Iya, buat modal kerja. Keluar. Sayang. Ya, aku bisa jelasin, Sayang. Sayang, stop dong. Udah. Kamu mau belain cowok? Enggak, aku bukan mau belain. Gak usah pakai kerasan. Aku enggak mau ngotorin tangan aku cuma gara-gara cowok pecundang. Kurang ajar, udah, ya, cukup. Kamu mundur. Jadi gini kelakuan kamu di belakang aku. Yang aku minta maaf. Udah. Maaf kamu tuh simpen aja ya. Aku sekarang udah tahu. Kamu berhubungan sama istri aku udah berapa lama? Kamu jujur, saya nggak bakal apa-apain kamu. Kalau kamu jujur sama aku akan berterima kasih sama kamu. Bos, tolong jangan marah dulu. Udah. Sini. Udah. Saya nggak bakal marah sama kamu. Slow. Tenang. Kamu tarik nafas dalam-dalam. Kamu bilang sama aku. Kamu berhubungan sama istri aku udah berapa lama? Udah 1 bulan, gak. Bos. 1 bulan apa 2 bulan atau 3 bulan? Baru kok. Beneran, masih ya, Bos, baru. Saya jujur. Saya berhubungan sama istri Bos sudah 2 bulan, Bos. Oke. Bener ya?
Semenjak satu bulan ini kamu kayak yang berubah, kamu sifatnya berubah sama aku, kamu dingin sama aku. Oke, aku sibuk bekerja, aku nggak ada waktu perhatian sama kamu. Oke, itu semua demi kamu. Oke, oke, aku selingkuh sama Angga. Cuma ya karena aku emang kurang perhatian dari kamu. Oke, kamu bilang kurang perhatian sama aku. Aku kerja itu untuk ya kamu, untuk menyenangin kamu. Ya emang kamu kasih semuanya, tapi perhatian kamu kurang buat aku, Val. Apa karena kamu kurang perhatian dari aku, kamu lakuin ini, apalagi sama anak buahku sendiri? Ya aku salah, harusnya aku bilang sama kamu, bukan malah selingkuh kayak gini. Ya oke, aku salah, aku minta maaf, Val. Sayang, tapi aku minta maaf, aku gak akan ulangin. Aku gak akan ulangin. Semudah itu kamu lontarkan dari mulut kamu, kamu minta maaf sama aku. Ya, kamu, harus gimana? Aku lihat kamu dari ya mata aku sendiri. Ya, kamu pegangan tangan dan kamu transfer uang sama cowok ini. Ini anak buahku sendiri loh. Iya, gini. Eh, Fi. Kalau aku kurang perhatian sama kamu, kamu bilang dong, aku kurang apa? Agar aku bisa introspeksi diri aku sendiri, bukan kamu ngelakuin hal ini. Iya, aku tapi minta maaf, aku nyesel, aku salah, Val. Eh, rumah tangga kita udah berjalan bertahun-tahun ya. Terus kamu sekarang, aku bisa aja hajar dan atau aku musnahkan manusia ini, cowok ini dari dunia ini. Tapi ini cuma gara-gara ya wanita lah, Fi. Aku cuma seneng-seneng sama dia. Ingat ya, sama ingat kamu. Ya. Kalau aku dibilang ganteng ya aku nggak ganteng, emang nggak ganteng. Tapi aku manis. Ya nggak mau jadi. Aku udah sukses ya, aku udah sukses. Aku punya segalanya. Kurang apa aku? Aku udah kasih semuanya sama kamu. Kamu malah berhubungan sama laki-laki ini. Aku gak peduli kehilangan Angga, gak peduli. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Tapi aku ikhlas kehilangan kamu. Val, maafin aku dong. Gini, Vi. Aku mending tidak punya segalanya, tapi kamu tetap setia sama aku. Daripada aku punya segalanya, tapi kamu menduakan hati aku. Bos, saya hilaf, bos. Udah, Berto. Jangan pakai kekerasan. Saya bilang jangan pakai kekerasan. Masih banyak yang, ya tenaga kamu ini saya butuhkan. Dan, Vi, aku ikhlas kehilangan kamu mulai detik ini, menit tapi, ini. Tapi aku gak mau. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku nyesel, Val. Aku nyesel. Aku gak akan hianatin kamu lagi. Aku janji aku akan setia. Semua penyesalan itu tidak ada di awal, semua itu ada di akhir. Vi, aku semenjak kenal sama kamu, sebelum kita menikah, aku udah setia sama kamu. Aku menikah sama kamu tuh bukan dari keadaan aku dari bawah. Aku udah setengah perjalanan, aku sudah punya segalanya. Tapi apa balasan kamu? Kamu selingkuh sama... Yang aku lebih sakit, dia nih anak buahku sendiri. Kok bisa? Maaf, aku minta maaf banget sama kamu. Udah, maaf kamu itu gak bisa mengobati hati luka aku. Aku akan lakuin apa aja buat kamu. Aku janji bisa berubah. Ya udah, aku akan maafin kamu ya. Tapi tolong bereskan semua baju kamu. Dan ya, semua fasilitas yang aku sudah beri sama kamu, silakan bawa. Kamu bersenang-senang sama laki-laki ini. Enggak, aku gak butuh Angga. Aku butuhnya kamu. Udah. Kalau kamu memang sayang sama Vivi, kamu nikahi Vivi. Senin depan, saya akan pergi ke pengadilan. Jangan kayak gitu dong. Udah. Jangan secepat itu dong. Kamu emosi ini. Kita bisa benerin. Oke. Kita bisa perbaikin hubungan kita. Kamu bilang aku emosi, aku memang emosi. Tapi ini dari hati kecil aku. Aku nggak mau terluka cuma gara-gara kayak gini. Vi, kamu sadar. Masih banyak wanita yang mau sama aku. Kita masih sama-sama muda. Iya, aku tahu. Di luar sana banyak yang mau sama kamu. Tapi aku gak rela. Gak rela ngelepas kamu buat perempuan lain. Tapi kenapa? Tapi kenapa kamu selingkuhin aku? Iya, maaf. Aku hilaf, Noval. Aku hilaf. Aku minta maaf. Angga hilaf, kamu hilaf. Itu udah jadi satu. Ingat ya, Vi. Sekarang kamu membuang berlian demi kerikil. Udah. Kamu tolong beresin, Berto. Siap, bos. Kamu bilang sama Bu Umar ya? Siap. Aku minta maaf.
kamu gak, suruh beresin baju-bajunya kamu kok bisa si Vivi. Baik bos. Dan kamu bilang sama Pak Adi suruh urus ke pengadilan. Siap. Oke. Siap. Laksanakan. Siap. Saya gak bener-bener minta maaf. Apalagi Vivi. Gak bilang. Sekarang saya udah salah paham. Udah. Salah paham kamu bilang. Seperti aku bilang tadi, Vi, aku bisa musnahkan orang ini dari dunia ini. Anak buahku di mana-mana. Tapi percuma. Ini cuma gara-gara wanita. Wanita masih banyak di dunia ini. Tapi aku enggak rela. Udahlah, kamu pergi sama laki-laki ini, kamu pergi. Enggak, aku sayang tunggu dulu. Apalagi? Aku enggak akan pilih dia. Aku beneran sayang sama kamu, enggak ada yang lain. Baju-bajumu dan semua fasilitas kamu udah diberesin ya. Dan kamu bawa mobil. Aku kasihkan sama kamu dua, silakan bawa. Enggak, aku maunya kamu. Tapi aku sudah gak mau sama kamu. Ingat kata-kataku ya. Kamu membuang sebuah berlian hanya seperti kerikil seperti ini. Udahlah. Sayang, ya udah. Sayang, ngapain? Kita pergi dari sini. Aku mau bertanggung jawab sama kamu. Aku mau nikahin kamu. Enggak, kamu mikir dong. Selama ini aku sama kamu cuma seneng-seneng. Enggak mungkin lah. Aku lebih milih kamu daripada Noval. Harusnya kamu mikir dong. Masa iya seorang Noval diganti sama cowok kayak kamu? Kamu mending pergi aja deh. Aku bakal ngerayu Noval. Aku masih mau sama Noval. Fih, aku gak bakal nyerah ya. Aku bakal dapetin hati kamu dari si Noval ya. Nyawaku, aku siap ganti nyawaku demi kamu ya. Tungguin ya, Vi.